Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akikah dianjurkan untuk disembelih pada hari yang ketujuh sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Samurah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya, yang aqiqah itu disembelih pada hari yang ketujuh. Dan ulama ijma' menegaskan ijma di antaranya adalah penegasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa akikah disembelih pada hari yang ketujuh. Hanya saja mengenai teknis perhitungan hari yang ketujuh ada khilaf di antara para ulama sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu. Khilaf mereka itu berasal dari apakah hari kelahiran itu dihitung sebagai bagian dari hari ketujuh itu ataukah tidak dihitung. Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan ini dihitung dan ada yang mengatakan tidak dihitung. Sehingga kalau Anda menghitung hari kelahiran sebagai hari yang ketujuh, berarti akikohnya itu H-1. Sehingga misalnya dia lahir hari Selasa, maka akikohnya hari Senin. Tapi kalau kemudian Anda tidak menghitung hari kelahiran sebagai hari yang ketujuh, maka akikohnya hari yang sama. Lahir Selasa, akikohnya di hari yang sama. Karena putra saya terlahir pada hari Rabu, maka akikahnya kami tentukan di hari Rabu dengan mengambil pendapat bahwa hari kelahiran tidak dihitung. Sehingga perhitungannya dari mulai Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dianggap sebagai hari yang ketujuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.